sebagai esko teman-teman cik, saya nak mohon supaya paya-paya terutama macam di Sungai Mati, sebab sekarang ni JPS setiap kali dia cuci, dia akan cuci Sungai Mati. Tetapi Sungai Mati ni adalah kawasan paya sebenarnya, peat soil, dan dia adalah kawasan di mana dia boleh menyerap sebagai sponge lah, maknanya air. Dan ini akan dapat membantu mengurangkan banjir, dan selain itu ia juga membantu untuk menyerapkan karbon dan juga toksik daripada racun-racun daripada penanaman padi. Jadi, dan juga maknanya kalau GPS sekarang ni, kalau dia buat ban di tepi-tepi sungai yang ada paya tu, saya nak mohon supaya ban tu dibuat jangan kena kawasan yang paya. Dia buat ban tinggikan, tapi bukan di tebing yang ada paya tu. Sebab paya tu memang sangat penting. I think kalau di masa bengkel dari JKR Singapore kan, dia kata kita kena balik semula kepada semula jadi untuk membantu mengurangkan banjir. Dan saya tengok di Thailand juga, di Bangkok, mereka juga menggunakan tanah dan untuk menyerap air. Jadi saya nak mohon JPS jangan cuci Sungai Mati, dan juga kalau nak tinggikan ban, jangan bagi kena kawasan paya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan tersebut. Saya minta JPS untuk mengambil perhatian berkenaan perkara tersebut.